harapan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, buat mengakhiri masa puasanya, mengakhiri masa oposisinya selama satu dekade, selama 10 tahun, ini tampaknya nggak bakal terwujud dengan mulus. Ini sama sekali nggak bakalan berjalan mulus. Percaya deh, walaupun Pak Prabowo sudah sesumbar ingin merangkul semua pihak, ingin merangkul semua partai buat membangun negeri kita ini ke depannya, tapi mungkin ajakan tersebut nggak berlaku buat PKS. Ya, Partai Keadilan Sejahtera mungkin jadi pengecualian. Padahal nih, PKS sudah mengirim undangan dan menyiapkan karpet merah loh buat menyambut Pak Prabowo di markas mereka. PKS juga sama sekali nggak malu-malu dan nggak pasang gengsi waktu menyatakan secara terbuka keinginan mereka buat mendukung pemerintahan Pak Prabowo. PKS nggak pakai kode-kodean. Mereka sudah bicara secara gamblang dan terus terang soal keinginan bergabung dengan Pak Prabowo. Mengikuti jejak PKB dan Partai Nasdem yang sudah lebih dahulu balik badan. Tapi sejauh ini, undangan silaturahmi dari PKS itu masih nggak digubris sama Pak Prabowo. Dan malahan, nah ini nih ironisnya. Ironisnya, kubu Pak Prabowo sekarang ini tampaknya malah lebih sibuk merayu-rayu buat bertemu dengan PDI Perjuangan. Buat bertemu dengan Ibu Mega, pihak yang sejauh ini sudah menyatakan kesiapan mereka buat jadi oposisi. Jadi gimana menurut kalian? Apes banget kan nasib dari PKS ini? Dan parahnya lagi nih, ini yang bikin suasana tambah runyam buat PKS. Masalahnya nih, Partai Gelora, partainya Bang Fahri Hamzah, partai pecahan dari PKS, mereka sudah jauh-jauh hari bergabung di koalisi Prabowo-Gibran. Dan sekarang, masalahnya nih, sekarang secara lantang Partai Gelora sudah berkoar-koar menolak bergabungnya PKS di koalisi Pak Prabowo. Nah, jadi gimana dong? Runyam banget kan kondisi PKS sekarang ini? Dengan adanya keberatan dari Partai Gelora, semakin banyak alasan bagi Pak Prabowo buat menolak proposal bergabung dari PKS. Jadi mungkin, walaupun ini nggak sesuai keinginan hati mereka, PKS mungkin bakal terpaksa menerima kenyataan bahwa mereka harus rela menjadi oposisi lagi buat 5 tahun ke depan. Mereka harus rela memperpanjang masa puasa mereka sebagai oposisi menjadi 15 tahun lamanya. Ini bisa jadi ya, PKS sekarang ini sudah jadi partai paria di negara kita. Mereka sama sekali nggak diinginkan oleh semua pihak. Jadi, walaupun PKS pernah setia dan jadi andalan Pak Prabowo dalam dua kali kampanye Pilpres, yaitu di tahun 2014 dan 2019, tampaknya kubu Pak Prabowo sudah kapok berurusan dengan PKS ini. Mungkin bisa jadi nih, Pak Prabowo trauma harus menari-nari dalam tabuhan genderang PKS yang dulu memaksanya bermesraan dengan kelompok Islam radikal dan konservatif. Dan sekarang ini, tanpa harus tampil Islami sama sekali, Pak Prabowo malah bisa memenangkan Pilpres 2024. Ya, memang ini tentu saja bisa terwujud berkat cawe-cawe dari Presiden Jokowi yang keterlaluan, tidak beretika dan melanggar aturan itu. Tapi, balik lagi ke bahasan awal kita tadi. Bisa jadi, Pak Prabowo memang sekarang sudah ada di habitat yang sebenarnya, di habitat yang bikin dia nyaman. Pak Prabowo tidak perlu lagi tampil dan mendatangi kelompok-kelompok Islam konservatif yang sebetulnya nggak dia sukai. Bagaimanapun juga, selama ini kita mengenal Pak Prabowo sebagai seorang yang nasionalis dan berasal dari keluarga non-Muslim. Sudah pasti, Pak Prabowo sesungguhnya adalah tokoh yang pluralis dan toleran. Jadi, kita sekarang bisa paham kenapa sekarang Pak Prabowo seperti enggan buat bersama-sama dengan PKS. Dan sekarang kita bahas ironi yang kedua buat PKS. Ini masalah mereka yang kedua. Jadi, kalau benar nanti Partai Keadilan Sejahtera terpaksa ada di luar pemerintahan, mereka tampaknya bakal berpasangan dengan PDI Perjuangan. Mereka bakal berada di kelompok oposisi bersama-sama dengan partainya Ibu Mega itu. Nah, di sini ada masalah baru. Jadi, walaupun mereka nanti sama-sama ada di kubu oposisi,
Tapi sepertinya sikap Ibu Mega dan PDI Perjuangan sama dengan sikap Pak Prabowo. Mereka juga nggak suka dan enggan bekerja sama dengan PKS. Makanya, ke depan kita nggak perlu berharap bakal ada oposisi yang kuat dan kompak. Sepertinya PDI Perjuangan dan PKS bakal berjalan sendiri-sendiri sebagai lawan kritis dari pemerintah. Sebagaimana sudah ditunjukkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, kubu 01 yang didukung oleh PKS dan kubu 03 yang didukung oleh PDI Perjuangan, walaupun mereka ini sama-sama melawan kubu 02 dan Presiden Jokowi, tapi tampak betul kalau kerjasama di antara mereka sangat minim. Mereka ini sama sekali nggak ada pertemuan dan rapat resmi buat mensinkronkan langkah dalam menghadapi sidang-sidang MK. Nah, kondisi seperti ini, kondisi minim komunikasi dan minim kolaborasi ini yang tampaknya bakal terjadi di kubu oposisi PKS dan PDI Perjuangan ke depan. Ya, bagaimanapun boleh dikata, jurang ideologi di antara PDI Perjuangan dan PKS memang terlalu lebar. Dan baik PDI Perjuangan maupun PKS, mereka ini adalah sama-sama partai ideologis. Mereka sama sekali bukan partai yang pragmatis. Dan catatan sejarah pun sudah menunjukkan, PDI Perjuangan dan PKS memang nggak pernah lagi berada di pemerintahan yang sama sejak era Presiden Gus Dur. Cuma Gus Dur yang bisa memaksa PKS dan PDI Perjuangan berada di pemerintahan yang sama di era awal-awal reformasi. Setelah masa kepemimpinan Gus Dur berakhir, nggak pernah lagi PDI Perjuangan dan PKS bertemu di pemerintahan yang sama. Ya, itulah catatan sejarahnya. Jadi gimana? Sudah terbayangkan apesnya nasib PKS ini? Boleh dikata nasib apes ini adalah akibat ulah-ulah mereka sendiri di masa lalu. Ulah mereka yang sangat gemar mempolarisasi kondisi masyarakat. Sikap mereka yang kurang toleran. Ya, begitulah nasib PKS kini. Sepertinya sekarang mereka sudah dianggap sebagai partai paria di negeri ini.